Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sahabat Desa Sinangasih semua. Hari ini kami sedang melaksanakan pembangunan desa. Pembangunan ini rutin dilakukan setiap tahun dan hari ini pembangunan ini kebetulan berada di Kampung Bungur Sari. Kami sudah melaksanakan pembangunan bersama-sama masyarakat ini sekitar 10 hari dan diperkirakan 4 hari ke depan, tepatnya pada hari Kamis, insya Allah pembangunan jalan desa ini akan selesai dilaksanakan dan perkiraan jalan akan ditutup total sekitar 14 hari ke depan setelah pelaksanaan pengecoran selesai. Kampung Bungur Sari ini adalah kampung yang terletak di Desa Sindangasih, pas kantor Desa Sindangasih. Kampung Bungur Sari ini memiliki 3 RT dan 1 RW, yaitu RT 11, 12, dan 13. Alhamdulillah wa syukurillah, penduduknya, warga atau warga masyarakatnya antusias karena ini atas dasar perencanaan dan musyawarah desa yang telah dilaksanakan pada bulan Februari di awal tahun 2024, dan hari ini realisasi pembangunan dana desa tahap pertama dan pelaksanaannya dikelola langsung oleh masyarakat, dan pemerintah desa hanya bisa membantu dan memantau di dalam pelaksanaan, utamanya pada kualitas pembangunan jalan sekaligus memastikan kuantitasnya sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah ditentukan oleh pemerintah desa. Tak lepas dari itu, anak-anak, ibu-ibu, pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama semua bekerja sama dalam pelaksanaan pembangunan ini. Tidak ada terkecuali, mereka tumpah ruah bersatu untuk menyelesaikan pembangunan ini karena dirasa oleh masyarakat desa bahwa pembangunan yang didasari oleh kesepakatan bersama, musyawarah bersama, utamanya perencanaan bersama dan penganggaran bersama ini sekaligus akan dirasakan manfaatnya oleh warga masyarakat Bungur Sari, tetapi pada umumnya warga masyarakat Desa Sinangasih, yang terlebih orang-orang yang berada di luar Desa Sinangasih pun ikut merasakan manfaatnya setelah selesai pembangunan dilaksanakan di Kampung Bungur Sari ini. Dan insya Allah setelah ini dana desa tahap kedua pun masih di jalan desa meneruskan, tetapi beda kampung, yaitu Kampung Mekar Harapan dan Kampung Cikuya, sekitar pada bulan 7 dan 8. Insya Allah pelaksanaannya akan segera dilaksanakan. Mohon doanya di teman-teman semua. Semua mudah-mudahan kami sehat dan kami berkah dalam melaksanakan pembangunan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.